Okey, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Cik Rata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan. Kita mulakan dahulu kelas i'rab kita pada malam ini dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Khabar tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, haji-haji, ajah-ajah semuanya. Syukur kita hari ini Allah lapangkan kita lagi untuk berjumpa dalam kelas Asas Erop dan Terjemahan serta Tadabbur Ringkas Ayat-ayat Al-Quran. Malam ni tuan-tuan, 12 hari bulan 6 2024, kita dah masuk sesi yang ke 124. Al-Halqah Mi'ah Al-Rabi' Wal-Ishrun. Ya, 124. Episod yang ke 124. Sesi yang ke 124. Jadi, sebelum kita mula, nak minta tolong ibu-ibu ayah-ayah untuk share kita punya kelas ni. Yang ikut di Zoom pun pakat share kita punya link. Yang ikut di Facebook pun tuan-tuan boleh share kita punya link plus anjuran Hari Cikirwat Center. Baik, untuk malam ni saya akan berkongsi dengan ibu-ibu ayah-ayah satu lagi tajuk Bahasa Arab Al-Quran yang saya kira kita belum lagi pernah kupas bersama dalam kelas Rabu malam. Okey, apa tajuk yang kita akan kongsikan? Baik, sebelum tu nak minta tolong yang open mic tuan-tuan boleh off dulu. Ya, takut-takut suara saya ni tak begitu kedengaran sebab kita kelas live. Jadi tuan-tuan beri ruang dulu untuk saya berkongsi. Nanti di ujung kita beri ruang pada tuan-tuan untuk soal jawab ni sekiranya ada persoalan. Baik, baik. Saya kira tuan-tuan ni sering dengar, ni saya dah tunjukkan dah kat sini. Baru nak cerita pendahuluan dia tapi alang-alang dah tunjuk kat sini, okey. Kenapa saya tunjukkan kedua perkataan ini? Baik. Sebenarnya mukadimah yang saya nak cerita dengan tuan-tuan awal ni adalah, okey, biasa kan tuan-tuan dengar dalam bahasa Arab ni perubahan baris ya di tengah perkataan ke ya, di hujung perkataan ke ya, perkataan Arab akan membawa kepada ya, perubahan makna. Betul. Dalam kaedahnya tu ya, kita boleh sebut taghyir al-harakah yadullu ala taghyir al-makna. Ya, taghyir al-harakah yadullu ala taghyir al-harakah yadullu ala taghyir al-ma'na. Perubahan baris dalam perkataan Arab itu akan membawa kepada perubahan maknanya, perubahan maksud kalimah tu ya. Ni ungkapan ni
mungkin ni tuan-puan dah biasa ya, dengar, tapi kita mungkin nak lebih perincikan apa jenis perkataan ni. Mungkin sebelum ni, ya, tuan-tuan yang ikut kelas Asas Erop kita dalam siri yang sebelum ni, saya pernah kongsi dalam konteks begini, ya, ada perkataan yang dia datang dalam bentuk tiga set ataupun tiga kalimah. Ni Arab sebut musallasat, ya, dia tiga. Satu contohnya disebut dengan nasbun, sotnya baris mati. Lagi satunya nasabun, sotnya baris atas bifatah as-sad, dan juga ada nusub. Ya. Dan yang mana itu berbeza, dia punya barisnya kan, ya, dan tentulah berbeza makna. Cuma jujur saya kata dengan tuan-tuan, yang sebelum ni kita banyak bincang tentang bab ini, perubahan baris pada kalimah membawa kepada perubahan makna, lebih berkisarkan kepada isim, ya, kata nama. Banyak banyak kata nama lah, ya, yang kita share dengan ibu-ibu ayah-ayah sebenarnya. Contoh macam kiranya dua minggu lepas, ya, kalau tak silap, ya, ada kalimah haunan, ya, dengan alhun. Satu alhaun, lagi satu alhun. Banyaknya isim. Banyaknya yang dikatakan berbeza baris ustaz pada kalimah itu, berkaitan perkataan itu kata nama. Tapi sangat jarang kita berkongsi dengan ibu-ibu ayah-ayah perkataan yang berubah baris, kepada yang bawa kepada berubah makna itu, yang berbentuk fi'il, ya, yang berbentuk kata, kata kerja ni agak kurang. Okey, apa perkataannya? Tadi kalau tuan-tuan sempat lihat, ya, saya dah tunjukkan sedikit, iaitu perkataan ini. Ya. Saya yakin, ya, tuan-tuan yang sedang menonton, ya, mesti tuan-tuan dah ada satu set ataupun satu, ya, satu makna untuk perkataan ini. Ya. Maksudnya kalimah yang al-kalimah allati tatakawan min hadhi thalathati huruf harfi lam wal ba was sin. Ya, dia ada huruf lam, huruf ba dengan huruf sin. Si tuan-tuan yang dah lama belajar ataupun ya, kalau tuan-tuan mungkin pernah rujuk kepada kamus ataupun tuan-tuan tanyalah, ya, pelajar-pelajar umum, mereka akan ada satu makna untuk kalimah yang ada huruf lam, ba dengan sin ni. Ya, dia akan ada satu makna. Dan tetapi hakikatnya dan saya yakin, ya, mesti tuan-tuan pun dah pegang, okay, word ini ustaz, ada gabungan harful lam wal ba was sin, ada makna tu. Tapi dia bukan seperti yang tuan-tuan sangka, dia bukan hanya berkisarkan kepada satu makna saja, ya. Dia bukannya ada satu makna saja. Okey, hadhihi al-kalimah la tadamman al-ma'na al-wahida faqat. Okey, dia bukan ada satu makna saja. Okey, lagi satu untuk makluman tuan-tuan, ya, perkataan ini dia boleh dibariskan dengan beberapa versi. Dengan beberapa bunyi, ya, dengan beberapa versi perkataan Arab Al-Quran ni, ya. Kedua-dua saya kira tuan-tuan ada, ya, dalam Al-Quran dengan bentuk yang kita akan bincang satu persatu nanti. Okey, kenapa saya kata dengan ibu-ibu ayah-ayah bahawa kalimah ni, okay, lamba dengan sin ni, dia ada beberapa makna. Dia bukan satu makna yang tuan-tuan fikirkan satu tu je, bukan. Dia ada dua ketiga makna dan dia ada beberapa baris yang berbeza. Jadi kenalah dengan tajuk kita malam ni, perubahan baris, nah, pada kalimah itu membawa kepada perubahan makna perkataan tu. Apa buktinya? Baik, saya tunjuk kat sini, saya share dengan tuan-tuan saya punya web ni. Okey, yang ini saya share dengan tuan-tuan Al-Ma'ani ni, web
kamus online, free je. Tuan-tuan cari yang Al-Arabi, Al-Arab. Dia lebih detail lah sebab dia terjemahkan Arab ke dalam bahasa Arab tu, dia beri perubahan perkataan tu. Kalau fi'il, dia beri fi'il madhi, mudhari' dengan amar, dengan masdar. Dia akan susun. Okey, contohnya kalimah lamba dengan sin. Ya. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah ya, lihat. Okey, di sini ya, ada dua tadi saya sempat kongsi dengan tuan-tuan, ya, dua. Satu ya, la, la basah. Ini nampak tak ya? La, la basah. Okey, la, la basah. Ya, la basah. Yang yang had kedua, la, la bisah. Ha, ya. Jadi tuan-tuan pegang. Ya? Satu apa? Satu la, la basah. Ya, ba-nya baris atas, bi fathil ba. Dan yang kedua, la bisah, bi kasratil ba. Ya, dengan ba berbaris bawah. Ni mesti kalau tuan-tuan tanyakan kawan-kawan ke yang belajar bahasa Arab, dia akan nampak satu makna tu saja umum dia. Dia takkan nampak, oh, perkataan ni ustaz ada dua barisnya kan, satu banyak baris atas, okey, ada maknanya. Kalau la bisa baris bawah, ada makna yang lain. Saya ingat lagi tuan-tuan, waktu dulu saya belajar pun kat sekolah menengah kan, kita ambil subjek bahasa Arab gitu, memang word ni saya pun fikir waktu tu satu makna saja sebab kita terhad waktu tu hanya kita pun orang kata apa, dapat maklumat begitulah. Tapi bila kita belajar, kita rujuk kepada mu'jam kan, kamus-kamus yang ada, dan kita jumpa lagi teks-teks yang menggunakan perkataan yang ini, la basa dengan la bisa tu dengan lebih meluas. Jadi kat situ kita boleh timbang lah, oh, perkataan ni dia banyak makna sebenarnya. Okey. Tak mahu bercerita panjang, saya terus kepada kita punya fokus kita tadi. Ya. Kiranya tadi tuan-tuan nampak apa yang kita bagi tahu, dia ada dua kan bunyi. Ya. Pertama dengan yang kedua. Satu, bi fatah. Ya. Bi fathil ba. Dengan ba yang baris atas, la basa. Yang kedua, la bisa. Bi kasril ba. Ya. La bisa. Tapi bila ibu-ibu, ayah-ayah nampak dua kalimah ni, ha tani al kalimatan, ya, dua word ini, apa yang sama tuan-tuan? Asasnya itu, dasarnya dia ujung baris atas kan. Ha, kita belajar bila word nampak je ujung baris atas ni demi siapa? Okey, fi'il, fi'il madhi kan, ya, kata akar, basic word, words, past tense, tak ada apa-apa tambah awal ujung. Dan dalam itu sebab fi'il Arab dalam mesti ada dhamir, kata ganti nama kan. Bila dua-dua ni ujung baris atas, dalamnya standard ada, ada huwa lah. Hmm? Dia. Ya, jadi, ini yang saya kata dengan tuan-tuan, agak jarang kita bincang perubahan baris membawa kepada perubahan makna yang berkisarkan kepada perkataan fi'il. Biasa isim. Nah, jadi, ini satu perkongsian yang mungkin dapat menambah pengetahuan kita bersamalah, ya, tuan-tuan, insyaAllah. Baik, saya mulakan dengan yang la basa di sini. La, la basa. Baik, macam biasa ya, kita peringkat awal ni, ibu-ibu, ayah-ayah perlu nampak, okey, la basa ni ustaz madhi dia, kan? Apa dia punya bentuk mudhari', tuan-tuan? Dan apakah dia punya bentuk masdar, kata terbitan? Dan apakah wazan yang ada kalau kita refer dalam modul saya yang ringkas ni tuan-tuan ni, dia masuk yang mana kan, begitu, yang itu yang saya nak tekankan dahulu ya, dengan ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi bila sebut la basa tu tuan-tuan ni, saya mulakan dengan bi fathil ba, bi fatah al ba, dengan yang ba berbaris atas, ya, la basa. Jadi kalau la basa ni tuan-tuan, ya, berdasarkan kepada marajik yang saya rujuk, ya, buku-buku nahu yang saya refer, okey, dia beri kepada kita, ya, jika la basa, tuan-tuan ada beberapa
khiar ni ada beberapa pilihan di sini. Ya, 1.0 pun ya, dia fa'ala. 1.1 pun fa'ala kan. 1.2 pun dia fa'ala juga. Jadi kita agak kelirulah kan, dia masuk yang mana. Sedangkan kalimah Arab ni satu perkataan tu satulah wazan bentuk dia. Okey, ini bentuk dia lah. Macam tuan-tuan buat kuih tu. Jadi bila fa'ala, sebut fa'ala, masukkan word yang ada kaf tangamba, dapat kataba, dapat akala, dapat dakhala, dapat kharaja. Dia tak ada kharija, kharuja. Dia macam itulah. Ini bentuk dia. Okey. Jadi bila kita dapat begitu tuan-tuan, ya, bila fa'ala ni, ya, bila fa'ala, jadi bila lihat dalam kamus, dalam mu'jam, yang diberi kepada kita tuan-tuan, ya, apabila fi'il itu labasah, ya, dia punya mudhari'nya, ya, adalah yalbisu. 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 Jadi bila apa tuan-tuan dah dengar, ya, bunyi itu melibatkan yalbisu, ya, jadi kita boleh tekalah yalbisu ni tentulah berdasarkan apa yang yaf yafilu. Jadi boleh tak tuan-tuan tanya dulu, okay, ustaz, yang pertama labasa 1.1 mudhari'nya yalbisu. Mudhari' ni present future tense lah, ya, sedang atau akan. Masdarnya apa? Masdarnya kat sini, ya. Tuan-tuan ingat lagi tak ma makna ismil ismul masdar? Kata nama terbitannya dia ada pe dengan an, ada ke, ya, dengan an, kekuatan, kelemahan, ya, ataupun dia ada an, ya, di hujung. Pukulan, ya, sepakan, itu adalah kata nama terbitan yang terbit daripada fi'il madhi. Itu maksud masdar. Dia ada tambahan terjemah Melayu begitu. Apa masdarnya? Biasa masdar ni tuan-tuan ni tiga huruf. Tengah-tengah ni ibu ayah ingat dia baris mati. Nah, senang kan? Jadi kalau labasa, masdarnya apa? Lab, labesun. Saya ingat lagi tuan-tuan ni dalam buku-buku Nahu ni, jika ibu-ibu ayah-ayah baca buku-buku hadis pun, ya, buku-buku fik pun, terkadang ada keluar perkataan labsun. Dia akan sebut wahadha labs, wahadha labsun. Jadi mungkin waktu tu kalau tuan-tuan ada satu makna yang tadi saya sebut yang popular lah, ya, mungkin tuan-tuan ingat makna itu untuk perkataan labsun tu, sedangkan tidak. Ya, apa maknanya, apa makna yang untuk kalimah labasa ni? Ya, ni kita nak share dengan tuan-tuan ni. Ya, labasa 1.1 fa'ala kan, yang dia punya mudhari' yaf'ilu yal yalbisu. Tayyib, yang dia punya masdar kata terbitannya tu fa'alun labsu. Okey, ada dua contoh yang saya sediakan untuk ibu-ibu ayah-ayah untuk kita faham penggunaan perkataan dalam An-Nas Al-Quran. Okay, yang pertama tuan-tuan, saya dapat berdasarkan kepada maraji' kutubin nahwi ayat 42. Fil ayat al-thani wa arba'in fi surat al-Baqarah. Saya ambil yang separuh saja tuan-tuan, ya. Dia panjang lagi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun ila akhir al-ayah. Saya ambil yang separuh saja tuan-tuan, kerana kita ada lagi dua ketiga contoh kita nak ceritalah. Jadi tak mahu fokus lama sangat pada suatu ayat, supaya kita dapat habiskan contoh yang ada dan tuan-tuan dapat bezakan. Okay? Yang labasa macam mana? Yang labisa apa maknanya? Okey, pertama yang labasa. Okey. Kenapa saya pilih ayat ni? Sebabnya di sini ibu-ibu ayah-ayah yang akan nampak ada perkataan yang hampir dengan labasa itulah, iaitu talbisu. Kan, talbisu ni tentulah dia ada kaitan dengan labasa tu. Dia ada lam, ada ba, ada sin. Macam biasa tuan-tuan ni lapangkan sedikit
masa tuan-tuan untuk kita ulang kaji kata-kataan setiap kalimah, kulil kalimah dengan nama dia, ismuha wa ma'anaha, nama maksud dia lah. Okay. Baik, di sini ya, jika tuan-tuan lain yang wa di awal ni, ya, dia perkataan yang kerap kita jumpalah, ya, ada yang kata dia istiqnaf, ya, awal ayat. Ada pandangan yang kata dia atof untuk sambung, di mana-mana ada hujahan masing-masing. Cuma yang wa ni lebih kepada tak kiralah kalau istiqnaf ke, ya, atof ke, tetap maknanya dan lah. Dan, okay. Selepas itu, ya, yang lebih penting adalah memahamilah, ya, sepanjang kita kongsi dengan ibu-ibu, ayah-ayah, ya, dari sesi yang pertama sehingga sesi sekarang ni, ya, sebenarnya ada berapa lah tuan-tuan, ya, kita belajar ada tiga lah sebenarnya. Tiga, ya. Satu yang la jika maknanya tidak. Ya, jika la tu maknanya tidak, macam mana ibu-ibu, ayah-ayah kita nak kenal. Lepasnya tu dia wajiblah mudhari', ya, present future tense yang normal. Normal ni maksud saya mudhari' tu tak ada apa-apa kacau. Dia tak ada buang nun ke, dia memang hujungnya dhammah ataupun dia nun kat hujung. Contoh, la yu'minuna, mereka tidak beriman. La apa, ya, la 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 yusalluna, ya, mereka tidak melakukan solat contohnya. Ya, dia tidak. Ni semua orang tahu, saya ambil waktu ulang kaji. Yang la yang yang la pertama ni tidak, namanya la apa? La nafi ataupun harfun nafi. Okey, la yang kedua ni, ya, tuan-tuan akan nampak kalau ada tidak, mestilah ada. Jangan, ya, jangan. J ni, jangan, kan? Okay, J tu, kalau Melayu J, Arab dia macam jim, kan? Tuan-tuan kan? Jadi namanya pun start dengan jim lah. Ya? Jazam. Jazam satu ataupun nahi. Kalau tuan-tuan dengar bahasa Urdu, kan? Ya, ada nehi tu, ada larangan ataupun tegahan. Nahi ni larangan. Tegahan. That's why ada jangan. Jazam ni maknanya daripada suku bahasa dia kotak. Kotak. Dia potong. Daripada suku bahasa lah. Tapi daripada sudut terms nahu tu dia baris mati. Kenapa? Jumpalah jazam. Nahi jangan ni dia akan membaris matikan ujung mudhari', ya, yang datang selepasnya. Kerana biasa la jazam pun lepasnya tu mudhari', tapi mudhari' yang tak normal. Tuan-tuan nampak dia baris mati, ya? Dia kena buang nun, tak payah ambil yang jauh-jauh, ya? Kita ambil saja yang kita biasa dengar, la la tahzan. La tahzan tu sebab tuan-tuan dengar zan, sebab la tu jangan. Dia menjazamkan mudhari' tahzan yang asalnya tahzanu, engkau bersedih. Disebut jangan, jangan engkau bersedih, yang baca tahzan baris mati. Nak mudah, ambillah contoh yang dekat dengan kita. Tak perlu tuan-tuan ambil contoh yang jauh-jauh, kan? Lebih senang. La yang ketiga apa? La yang ketiga ni saya, kita boleh faham tuan-tuannya, dia la yang penafian total. Total denial lah. Kata ni, mudah fahamnya begitu. Ya, total denial. Maksudnya dia menafikan seluruh, ya, makna isim yang datang selepas ni. Okay. Contohnya lah, ya. Contoh, tuan-tuan, contoh. Hal dalam kelas kita ni, kebanyakannya, ya, tuan-tuan, saya difahamkan kebanyakan orang-orang lama, kan. Okay, tapi taklah budak-budak contohnya, kan. So, saya nak kata, tak ada satu pun budak dalam kelas kita ni, tuan-tuan. Tak ada seorang pun kanak-kanak. Sebab kebanyakannya, tuan-tuan, golongan orang lama, kan. Jadi, saya pun nak buat yang macam tuan-tuan, saya gunakan lah, tau. Tapi syaratnya kalau nak dapatkan that kind of lah,
tak ada satu pun, tak langsung, tak ada sebarang, dia lepasnya tu wajib apa? Kena isim. Tuan-tuan kena bubur isim. Kalau budak-budak ada sebut walad kan, ataupun tifal, ya, tifal. Dan isim tu tak boleh ada alif lam, tak boleh tanwin, dah hujung wajib baris atas. Macam inilah yang Allah cerita tentang yang keraguan. Allah kata tak ada satu pun ke keraguan dalam Al-Quran. La zalikal kitabu la la raiba fi. Kan raiba tu kan keraguan. Tak ada satu pun keraguan, tuan-tuan. Quran kan keraguan daripada segi apa pun. Kan penafian total tu. Itu macam tu cara dia. Cerita-cerita semua tu supaya tuan-tuan sedarlah yang kita ni dah belajar bahagian tu. Jadi memang sepatutnya tuan-tuan dah dengar maklumat ni, kita ulang kaji je. Itu sebab nota-nota begini, jika ibu-ibu ayah-ayah lapang boleh salin. Kalau anak muda tu dapatkan daripada kita je lah. Ini saya ada tulis juga nota untuk setiap sesi kita ni. Alhamdulillah. Okey. Jadi balik kepada cerita kita ya. Yang la ni, tuan-tuan agak-agak la. Jenis apa? Kan kalau tak tengok terjemahan, kita pun dah boleh teka kan. Okey, alright. Yang di sini ada kalimah talbisu. Untuk faham la ni kena ambil sedikit yang pemahaman tentang kalimah talbisu ini. Yang kalimah talbisu ini, dia di awal kalimah itu dia ada haraf ta kan, anita. Jadi bila anita, macam yang ibu-ibu ayah-ayah sedia tahu, tentulah bila word tu ada anita ta, jadi fi'il apa? Okay. Tentulah fi'il mudhari', betul, bagus. Dia normal ke tak normal tuan-tuan ni? Bila ada waw alif ni, tuan-tuan tahulah kan, Yusuf ada cerita. Saya dah tahu, kalau mudhari' yang normal, mudhari' yang biasa, dia hujungnya dhammah ataupun nun. Dia kena ada benda tu, tuan-tuan. Kalau tak ada, kita fahamlah yang mudhari' itu dah being modified. Dia dah tak jadi normal. Normalnya tu dia ada nun. Talbisu, talbisuna. Macam mana tuan-tuan dengar? Tukminuna, takfuruna, takhrujuna, tarji'una. Bila mudhari' ada ta, ada waw dengan nun, itu sebenarnya talbisu ni asal talbisu na, dalamnya ada dhamir apa? Antum. Apa maksud antum? Kamu semua, ya. Golongan manusia umumnya, Allah kata ya. Okey, dan dot dot dot, okey. Tapi kenapa kena buang dia punya nun dia? Biasa kena buang asalnya talbisu ni, talbisuna, ya, digugurkan, ya, dihazafkan nun di sini, ya. Tak lain tak bukan dia pengaruh yang sebelum. Ini ibu-ibu ayah-ayah kena ulang, kena ingat. Biasanya ustaz ni kalau yang kalimah tu, ya, buang nun ke, ya, buang ya ke apa-apa ke, biasa kalau hazaf tu gugur nun contohnya, tak lain tak bukan pengaruhnya adalah disebabkan partikel yang sebelum. Dia bukan selepas, biasa sebelum. Sebelumnya la. Jadi tadi, tuan-tuan ingat tak apa jenis la kan? Yang kalau lepasnya tu, mudhari' talbisuna ataupun talbisu yang dah tak normal kan? La ni la apa tu? Okay, la ni dah jadi la. La jazam. Satu. Okay, ataupun la nahi. Kan? Apa maksudnya? Jazam satu nahi tu, la tu terjemahnya apa? Okay. Jazam satu jim kan? Jazam jim tu macam j lebih kurang. So, janganlah. Kat sini jangan. Ya? Dan janganlah. Itu bantu tuan-tuan kan, tanpa kita perlu faham pun apa maksud talbisu tu sangat. Itulah cara belajar tuan-tuan. Ya. Belajar bahasa ni bukan tuan-tuan tumpukan pada hafal. Cara kita belajar tu kadang-kadang dia membantu kita. Cara yang senang, ada perkataan dia.
contoh nak kenal lah, kita kongsi bentuk mudhari' normal macam mana, kenapa kita panggil tak normal umum dia. Ya, kat situ kita boleh timbang, tuan-tuan. Okey, baik. Jadi lepas kita cerita tu semua, ya, tertinggal sikit tadi, ya, bila tulah jazam satu nahi, larangan jangan. Tadi tuan-tuan ingat tak apa maksud jazam? Ma ma'anal jazam? Jazam maksudnya baris ma. Jazam maksudnya baris mati. Ya, jazam maknanya baris mati. Umum dia lah. Fungsinya apa? Dia membaris matikan hujung kalbi sunnah. Tapi hujung ini ada nun. Dia akan jazamnya dengan buang nu. Ya, dengan buang nu. Okey. Sebab kenapa? Sebab jazam ni biasa dia memang dia akan menyebabkan mudhari' itu di hujung baris mati. Tahzan, tal'ab. Tetapi satu yang ibu-ibu, ayah-ayah kena ingat, jika mudhari' itu hujungnya tu dia ada nun, so ada rob jazam. Contoh ni mudhari' kan, hujungnya tu ada nun, sebelumnya tu ada jazam, so dia akan menjazamkan dengan, dia akan kacau nun tu, dia akan buang nun tu, jazamnya dengan hazaf nun. Ini memang standard. Yang alif ni dia ditambah, namanya alif sifar mustadirah. Kalau tuan-tuan alif tu dia ada baris mati bulat, namanya sifar mustadirah ditambah. Sebab dikatakan nak bezakan antara wawil fi'il wawaw al-ism. Nak bezakan waw tu, waw ni waw fi'il, dengan ada waw yang isim. Sebab isim pun kadang-kadang ada waw juga una, yang una kat ujung pun nun ni juga kena buang. Jadi cerita tu agak panjang lah. Okay, bila kita cerita semua begitu, ya, lagi satu yang biasa pelajar tertinggal, tuan-tuan ni saya sekarang nak bagi tahu, okay, adalah pelengkap kepada setiap fi'il Arab. Dia punya takmilah li kulli al-af'al al-arabiyah, pelengkap dia. Biasa fi'il kena cari apa? Dah ada janganlah dot 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 kan, dia mestilah kena cari dia punya fa'il dia, ya, fa'il, ya, dan juga dia punya yang fa'il ni pelaku dia, kan. Memanglah perbuatan tu larangan, janganlah dot dot dot, tetapi ada fa'il ni juga, tuan-tuan, secara umum dia. Dan lepas tu kena cari apa? Dia punya objek. Arab sebut maf'ul, maf'ulun bih. Ni standard lah kita share dengan tuan-tuan. Baik, mesti tuan-tuan dah tertanya, dan saya nak pesan satu, ya, di samping tuan-tuan share kita punya link, ya, kelas live ni, Zoom, ya, tuan-tuan tolong dekat awal ni jangan tengok terjemahan dulu, sebab kita nak study ayat sama-sama. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, nanti kita tak tumpu sangat lah pada perkongsian ni. Jadi agak kita kurang bertumpu. Okey? Baik. Baik, bila kita dah cerita begitu, sekarang ni lah saya nak share dengan tuan-tuan makna pertama labasah. Makna pertama labasah ni, tuan-tuan, adalah khalaqah, ataupun ikhtalata alaihi al-amr. Khalaqah ataupun ikhtalata alaihi al-amr, maksudnya dia bercampur, mix ataupun mencampur adukkan. Ni nanti tuan-tuan kita tunjukkan, ya, sejauh mana ketepatan terjemahan tu, ya, yang dia terjemahannya mencampur adukkan. Tu yang Allah kata janganlah dot 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 mencampur adukkan. Dot 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 tadi tu yang kita sebut adalah dia punya fa'il dia lah, pelaku dia untuk perbuatan larangan tu. Siapa ingat cara mencari pelaku tu macam mana, tuan-tuan? Kita ada kongsikan untuk menentukan fa'il, ya, pelaku dia macam mana. Okay. Pertama, ya, dia punya pertama dia bentuk fa'il pelaku biasanya berbentuk satu kalimah isim yang marfu. Apa maksud marfu? Dhammah. Ya, ini bila
jika domir tu tuan-tuan nampak domir dalam fi'il tu ada huwa ataupun ada hiya, ini cara kita lah. Jika fi'il tu dalamnya tuan-tuan, tuan-tuan tengok bukan huwa lah, ini bukan hiya dalam tu. Jadi caranya apa yang kedua? Domir tersembunyi. Maknanya domir yang tersembunyi, mustatir dalam fi'il tu tarik keluar, labelkan sebagai pelaku dia. Sekarang talbisu ni, janganlah dot, dot, dot mencampur adukkan. Dot, dot, dot tu tuan-tuan kena isi kosong itu dengan fa'il dia lah. That's fa'il. Jadi talbisu ni dia bukan ada huwa kan? Bukannya ada hiya kan? Dalamnya tadi ada selain huwa dengan hiya. Iaitu dalamnya ada dhamir antum tadi kan? Yang kita bincang tadi, kamu semua ataupun kalian, manusia umumnya. Jadi sebab dalam talbisu ni bukan huwa atau hiya, maka fa'ilnya berbentuk dhamir tersembunyi. Dhamirul mustatiru, dhamir mustatir, takdiruhu antum. Maksudnya siapa yang janganlah dot dot tu ustaz, janganlah antum, kalian, wahai manusia, mencampur adukkan. Tuan-tuan faham tak bila kita sebut, janganlah kamu mencampur adukkan. Mencampur adukkan apa? Kan tergantung tu apa. Jadi apa itulah yang biasa pelajar terlupa, apa itulah objeknya yang Arab sebut dengan istilah maf'ul bih. Al-maf'ul bih. Ha, memang tuan-tuan ni, saya mengajar kat U ni pun memang budak-budaknya memang pening. Banyak sangat istilah bahasa Arab ni kan. Dia punya terms tu. Jumlah, dia punya i'rabnya, istilah tu lah. Fa'il, maf'ulun bi, jumlah ismiah, marfu', mansub, itu memang. Macam mana kalau tuan-tuan belajar fiqh, ada mustalah kan, belajar ulumul hadith, ada terms dia, sama juga dengan lughah. Pun ada jugalah sama. Okey, cuma tak semua orang berminat belajar bahasa Arab ni tuan-tuan. Ini sebab mungkin perbahasannya tu agak panjang dan kebanyakannya ambil jalan mudah lah ni untuk baca terjemahan. Tapi tuan-tuan takkan dapat rasa kenikmatan bahasa Arab tu kalau tuan-tuan baca terjemahan saja. Jujur saya kata, kena lalu. Belajar bahasa Arab tu tuan-tuan tengok perkataan tu kan. Ayat dia, okey ustaz ni perkataan, itu perkataan dia. Kita banding baris, kita tengok terjemahan. Kat situ baru tuan-tuan meresap, tuan-tuan rasa inilah patutlah Allah turunkan bahasa Arab ni, Quran ni dalam bahasa Arab. Perkataan tu. Dia beza dengan tuan-tuan baca terjemahan je. Jadi janganlah kalian, wahai manusia, mencampur adukkan apa? Maf'ulun bih ni objek tuan-tuan ingat tak apa rumus dia? Okay, pertama bentuknya isim yang mansub. Kalau tadi marfu' maksudnya dhammah, mansub bererti fathah, baris atas. Ataupun yang kita dah pernah kongsikan ni sebelum ni dengan tuan-tuan ni, kita juga ada kata bahawa maf'ulun bih juga terkadang berbentuk dhamir-dhamir yang melekat M dengan fi'il. Terkadang maf'ulun bih itu tuan-tuan akan nampak dia bentuk dalam bentuk dhamir yang melekat dengan fi'il sebelum. Tapi utamakan yang bentuk pertama sebab sekadar pandangan saya tuan-tuan yang saya lihat, kebanyakan maf'ulun bih dalam Al-Quran memang dia kebanyakannya berbentuk isim yang mansub, yang mansub, yang fathah. Ada tak kat situ? Janganlah kalian manusia mencampur aduk. Ada tak yang isim baris atas? Tuan-tuan akan nampak yang al-haqqah. Sebab dibaca al-haqqah, tak dibaca al-haqqu. Tak dibaca al-haqqu sebab i'rab ni dia biasa tekan kat ujung. Awal ni memang baris atas, ha. Al-haqqu boleh. Al-haqqa boleh tempat lain. Al-haqqi boleh. Tapi di sini kenapa al-haqqa?
Sebab dia objek untuk fi'il larangan, la talbisu tu. Janganlah kalian mencampur adukkan apa? Al-haq, kebenaran. Kebenaran dengan apa? Bilba, bilbatili. B ni satu. Haraf apa tuan-tuan? Pendek-pendek ni biasa haraf kan? Haraf jar. Okey, jar ni kalau tuan-tuan lihat dalam kamus, jar tu maksudnya dia menarik ya. Ataupun dia menghirit. Okey. Makna nahu dia apa? Jar ni. Jar bererti dia baris bawah. Ya? Fungsinya membaris bawahkan, ya? Memajulkan hujung isim al-batil. Haq. Ya, kebenaran lawan dia ke kebatilan. Itu yang Allah kata. Ya, tuan-tuannya, jangan ya, kita mencampur adukkan sesuatu yang ya, benar, ya, sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah, ya, sesuatu yang batil. Okey, kita nak tengok terjemahan dia. Sejauh mana ketepatan dia, tuan-tuan ya. Kod-kod saya tersilap ke nanti kena betulkanlah tuan-tuan ya. Ah, maklumlah kita pun sama-sama belajar tuan-tuan ya. Ah, tuan-tuan belajar, saya pun belajar juga. Okey. Ha ni. Tuan-tuan lihat ini dia punya ayat Al-Quran bahasa Arab tu kan. Ini dia punya terjemahan dia. Saya tunjuk dengan tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan ambil yang Melayu, saya sebut Arab dia kan. Okey. Wa. Okey. Dan ya. La. Nampak tak la jangan? Tadi. Sebab la jangan tu kerana dia datang lepas dia mudhari' yang tak normal. Talbisu. Dia tak ada nun. Ada kamu antum. Betul lah dalam talbisu ada antum kamu. Mencampur aduk kenapa tak ni talbisu tadi tuan-tuan pegang daripada daripada la basah. Kenapa la basah ustaz? Sebab la basah yalbisu. Jadi dia gerakkan wa yalbisu, huma yalbisani sampai antum talbisuna. Talbisuna dapat talbisu di sinilah. Campur adukkan apa? Yang hak dengan al-haqqa dengan yang batil. Betulnya tuan-tuannya, la basah masuk pertama dia mencampur adukkan. Okey. Ada tak masuk lain? Tuan-tuan agak-agak ada tak kalimah la basah tu tuan-tuannya yang terkadang digunakan bentuk madhi dia kan? Ya. Terkadang digunakan bentuk mudhari' dia, bentuk masdar. Ada tak agak-agak dia datang makna yang lain, ya? Dia juga boleh datang ya, dengan makna yang berbeza ya, sebenarnya. Penggunaan la basah dengan perubahan tadi tuan-tuan ya, kita juga boleh jumpa dalam ayat fil ayah at-tasi'ah fi suratil an'am ya, dalam surah al-an'am Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah al-an'am qala Allah taala fi suratil an'am walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wala labasna 'alaihim ma yalbisun. Okay. Ni agak panjang. Kita akan cerita satu persatu ya, dengan tuan-tuan ya, dan kita bahagikanlah ya, ayat 9 surah al-an'am. Okey, ni minta maaf tuan-tuan ya, dia punya baris ni agak lari ya, sebab saya zoom. Jadi kalau tuan-tuan lihat dia agak nilah lari, cuma yang nak diceritakan sebenarnya ayat itu mengandungi pengulangan dua kali perkataan yang asalnya la la basah. Yang satu labas labasna, yang kedua yal yalbisun ni. Jadi kita nak tahulah apa maknanya pula di sini ustaz. Ya, kalimah la basah labasna yang dengan yalbisu ini adakah maksudnya sama juga dengan yang tadi? Baik. Ayat ni, tuan-tuannya, umumnya, ya, dia ada cerita tentang Nabi. Nabi, umumnya tentang Nabi lah. Okay, baik. Kita bahagikan ayat, saya cerita sampai rajulan dulu. Yang pertama, part one. Kemudian part kedua, saya sambung. Wala labasna sampai yalbisun. Tuan-tuannya, okay, alright.
menariknya perkataan ni tuan-tuan ni, dia ada yang wah ni tak perlu dah. Okey. Lepas tu dia menariknya tuan-tuan, dia ada kalimah lam. Okey. Ada hadis Nabi kan ya. Iyakum wallau. Lau ni ya, yeah, kalimah lau dia harf tuan-tuannya, dia harf partikel. Harf syartiyah, dia ada unsur tergantung. Ya, tergantung dan tuan-tuan tambah. Nama lain ni juga lau ni adalah harf imtina li imtina. Dia melarang untuk melarang. Itu bahasa apa, bahasa bebasnya begitulah. Okey. Apa maksud dia melarang untuk melarang ni? Ya, melarang untuk melarang. Melarang. Okey. Satu, perkataan ni dia hampir dengan cakap Melayu. Maknanya lau. Ka, Melayu ada ka, kalau. Ya, kalau ataupun maknanya ya, jikalau. Jikalau. Okey. Baik. Apa lagi yang kita kena dapat ustaz bila lau? Saya buatkan mapping ni untuk tuan-tuan ni, untuk sama-sama kita lihat. Sebelum saya cerita yang had ada tu lah. Ya, yang di hujung tadi, walalabasna alaihim ma yalbisun. Okey. Kenapa ada dua imtina' ni? Okey. Tuan-tuan terfikir tak? Kita kalau sebut kalau ya, memanglah dalam agama ni kita tak digalakkan berkalau ni tuan-tuan ya. Sebab dia membuka kepada apa kita kata syaitan. Kan ada dalam hadis iyakum walau. Kan. Jadi perkataan kalau ni ya, Arabnya lau, pendek sajalah. Okey. Bila kita sebut kalau, contohnya kan ya, kalaulah saya ni tentulah ni. Benda tu dah berlaku. Apa kita kata benda tu dia tak berlaku tapi dia melibatkan past lah ya, madi. Kan. Maknanya lau ni tuan-tuan kena ingat, jika Al-Quran gunakan lau ya, kalau Al-Quran ada gunakan lau juga sebenarnya, dia akan ada ya dua fi'il madi. Ini standard. Al madi al awal wal fi'lul madi fi'lul madi athani hadha. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, apa yang terjadi pada dua madi ini ya? Yang akan terjadi pada dua madi ini tuan-tuan ya, adalah dia madi yang pertama ni ya, dia akan sebut sebagai syartiyah. Ya, dia tergantunglah ya, kalaulah saya pergi ke kelas itu. Okey. Madi kedua ni jadi dia punya jawab dia. Jadi dia punya pelengkap dia. Pelengkap dia. Biasa madi kedua ni dia ada lah yang melekat lah. Lah ni seingat saya tuan-tuan namanya lam rabitah ataupun lam waqi'ah li jawab syarat. Terjemahannya macam terjemahan lam taukid. Ya, tentulah. Ataupun pastilah tu sebab ya, jika ibu-ibu ayah-ayah dengar Al-Quran menggunakan lau, dia mesti ada lepasnya tu dua madi. First madi ya, yang tergantung. Second madi yang pelengkap jawab. Second madi mesti ada lah. Tentulah. Pastilah. Ya. Contoh ayat Quran kan. Lau anzalna. Madi pertama. Hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu. Madi yang kedua. Ini standard. Memang standard. Kalau tuan-tuan lihat, saya nak tunjuk kat sini. Ini cerita tentang lau lah. Bila tuan-tuan tengok buku Arab tuan-tuan ni, buku Nahwu Arab, kadang-kadang dia cerita lau je. Tapi dia boleh cecah sampai balaghah sufha au sufha wanus. Dia boleh cerita satu muka ataupun satu muka setengah tentang perkataan lau tu, apa maksud dia, macam mana Quran menggunakan, lepas tu wajib fi'il apa, apa peranan dia, apa kesan pada ayat, itu standard. Okey. Tuan-tuan ajak ya. Memang wajib. Memang wajib jika digunakan lau
Ini tuan-tuan nampak ni, lau sya-Allah, nampak tak ni, lau sya-Allah ya Allah, hai ni saya tak tertekan pula tuan-tuan. Ini lau mana tadi, lau ya, lau sya-Allahu ni nampak tak, lau sya'a madhi yang pertama ujung baris atas, ja'ala madhi yang kedua, nampak tak madhi kedua adalah standard begitu, lau sya-Allah la ja'ala. Tapi tadi kita cerita dengan tuan-tuan bukan benda tu je. Kita cerita imtina' di imtina' tu kan. Maksudnya ustaz madhi pertama pun dia imtina' melarang, madhi kedua pun imtina'. Maksudnya kedua-dua madhi tu dia tak berlaku. Tuan-tuan perasan tak? Jika kita sebutkan ya, kalaulah ya lau saya pergi ya ke kelas itu, zahabtu ilal fasli. Maksudnya tuan-tuan pergi kelas tu tak? Kalaulah saya pergi, maksudnya tak pergi, tentulah saya ya, bertemu dengan kawan saya. Laltaqaitu, ya, laltaqaitu ataupun laqabaltu sadiqi. Okay, lau zahabtu ilal fasli laqabaltu sadiqi. Contohnya kan. Tapi kita bertemu tak kawan kita? Tentulah saya bertemu dengan kawan saya. Maksudnya tak bertemu, tak pergi ke kelas imtina', tak bertemu. Itu maksudnya. Maknanya yang ini ja'alnahu ya, malakan la ja'alnahu rajulan li Allah sekadar sebut. Tapi itu tidak berlaku umum dia. Itu maksud lau kat situ yang tuan-tuan kena, yang had kita kena faham tuan-tuan. Mana-mana lau dalam Al-Quran biasanya begitulah kebanyakannya. Okey. Selepas itu ya, kalimah ja'alna ni ada ulang dua kali ya. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak ja'alna, the first ja'alna and the second one kan ja'alna. Ja'alna, siapa dapat ungkai pada kita tuan-tuan? Ja'alna ni bentuknya apa ni? Isim-isim apa? Fi'il-fi'il apa? Dia ada na kat hujung kan? Ya, bila ada tambah na ya, di hujung ni tuan-tuan, word tambah hujung, na confirm apa? Okay, madhi past tense ya, word hujung na dalamnya ada dhamir yang start dengan nun juga, na nahnu ka kami. Kami dalamnya ada kami. Okay, apa asal dia, apa katakannya tuan-tuan ya? Katakannya adalah ja'ala ya. Okay, ja'ala. Okay, ja'ala ni maksudnya apa? Dia lebih kurang macam makna khalaqakan, menjadikan. Tapi ya, satu perkara yang ibu-ibu ayah-ayah kena jelas tuan-tuan ya, kalimah ja'ala ni ya, dalam buku nahu, dalam kitab-kitab Arab disebut ya, al-fi'il alladhi yata'adda ilal maf'ulaini. Ja'ala wal fi'lu alladhi yata'adda ilal maf'ulaini. Apa maksudnya? Dia perlu ke fi'il ja'ala tu, dia perlu kepada, dia transitif kepada, dia perlu kepada dua objek, dua maf'ul bi. Sebenarnya kenapa? Satu, tuan-tuan perasan tak? Contohkan kalau kita sebut ja'ala menjadikan, saya menjadikan siapa? Tuan-tuan ya, menjadikan apa benda itu ataupun siapa ya, ataupun apalah kan ya. Siapa ataupun apa ya? Menjadikan apa tu maf'ul bi yang pertamalah. Yang kedua, dan menjadikan apa tu benda itu sebagai apa? Sebagai apa? Jadi sebagai apa itu jadi sebagai maf'ul bi yang kedua. Tu sebab tak pelik ya, mungkin first impression ibu-ibu ayah tuan-tuan nampak ini mesti ustaz nak cari nanti maf'ul bi kan, kita nampak ini. Tapi maf'ul bi ustaz ajar kongsi ada isim mansub kan, nampak macam banyak isim mansub ni. Lepas tu nampak juga ada dhamir melekat kan, ni mana satu kan ni, isim mansub pun ada ni, dhamir melekat dengan fi'il pun ada. Sebenarnya memang itu sebenarnya objek lah, bukan dia redundant ke apa ke, memang dia ada dua objek kat situ. Okay, jadi tuan-tuan semuanya yang saya nak kongsi
contoh yang kedua dengan ibu-ibu ayah. Okey. Di sini tuan-tuan boleh lengkapkanlah. Kita lengkapkan. Okey. Yang ja'alna ni fa'il kan? Fa'il dia siapa? Siapa yang menjadikan kamilah ya? Okey, dhamir tersembunyikan, dhamir mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Ya, kami. Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bila Allah sebut kami ni tuan-tuan, maksudnya apa? Dia ada simbol ta'zim ya, keagungan, kekuatan ya, keagungan kami. Ya, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim. Okey. Kami ya menjadikan pertama di mesti ada menjadikan, misal kita bincang ja'alna pertama ni tuan-tuan yang ini. Menjadikan di mesti ada menjadikan apa? Kan menjadikan siapa? Okey, yang pertama ya maf'ulun bi yang pertama ada tak tuan-tuan nampak kat situ? Yang paling sesuai menjadikannya. Kan hu ni kan dhamir kan? Mutasilnya melekat dengan fi'il kan, jadi maf'ul bilah nya. Nya ni siapa? Nya ni nabi tuan-tuan ya, nabi umum dia. Allah kata kalau kami menjadikan nabi sebagai apa, sebagai apa tu, ada tak MB yang kedua mansub ke malakan? Malakan ni seorang malaikat ya, beza tuan-tuannya. Melayu dia bukanlah eksploitasi perkataan tu, tapi Melayu malaikat, satu malaikat sebut malaikat ni, malaikat banyak, para malaikat lah, malaikat-malaikat kan. Arab kalau ya, Arab kalau satu malaikat malak, banyaknya baru malaikat, malaikatun ghilazun syidadun ya, tu kalau satunya malak kan. Contoh kalau ibu-ibu ayah-ayah baca surah sajadah kan, kata silap kul jatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum ila akhir al-ayah kan ya, katakanlah ya wahai Muhammad ya, okey, yang matikan kamu itu ya adalah malaikat maut ya, yang diwakilkan ya kepada kamu, alladzi ukila malakul maut. Beza Melayu kalau malaikat tu dah satu tuan-tuan ni, Arab malaikat tu dah banyak, satu dia malak, satu malaikat malak, jamak malaika. Okey, tu selingan. Okey, tu sebab kalimah malaikat ni datang baris atas hanya kan. Maksudnya benda tu berlaku tak tuan-tuan? Allah jadikan nabi ni malaikat tak? Tak, tak. Okey, tak. Jadi itu maksud ayat tu. Tuan-tuan boleh nampakkan dia ada imtina sambil-sambil kita lalulah bab yang kita tengah fokus malam ni. Okay. La ni la apa tadi? Lam rabitah dijawab isyarat tuan-tuan ni. Ataupun nama lain ni tuan-tuan. Ni dalam buku pun ada sebut banyak ni. Lam waqi'ah fi jawab isyarat. Ya, lam yang ada pada jawab syarat ni maksudnya itu punya terjemah tu tentulah ya, ataupun pastilah ya, kami Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadikan ya hu ya nya ya nya ya, itu ya apa nya ni yang nabi itu rajulan, rajulan ni pun baris atas ya, sebab dia maf'ulun bih yang kedua lah ya, untuk ja'alnahu yang kedua ni. Ha, macam mana tadi ya, ibu-ibu ayah-ayah kita terangkan ja'alna pertama, MB pertama, hu maf'ulun bih kedua, malakan. Ja'alna kedua, maf'ulun bih pertama hu, maf'ulun bih yang pertama hu, dan maf'ulun bih kedua, rajulan mansub. Ha, kami jadikan apa? Tentulah kami jadikan nabi itu sebagai apa? Lelaki. Ha, okay. Apa maksudnya kat sini? Ni lelaki ni tuan-tuannya. Memanglah nabi lelaki kan, okey. Lelaki kat sini maksudnya lelaki yang kita kata seperti lelaki yang berbeza yang Allah turunkan zaman Nabi Lut. Tuan-tuan tahu kan kisah Nabi Lut yang Allah jelmakan
malaikat tu bentuk nabi, bentuk nabi, bentuk laki. Jadi bentuk laki itu berbeza tuan-tuan. Ya, dia bukan laki, laki kat sini bukan laki manusia yang kita faham ni. Ya, laki kat sini laki yang istimewa yang Allah bentukkan, jelmakan, yang mana asalnya malaikat, Allah jelmakan kepada bentuk laki istimewa tu, sebagaimana Allah bentukkan malaikat zaman Nabi Lut yang datang menjelma kepada Nabi Lut dalam bentuk lelaki, kan, untuk menurunkan ataupun untuk mendatangkan azab yang Allah perintahkan. Jadi nabi dia umum, ya, nabi manusia tuan-tuan, bashar, ya. Qul innama ana basharum mislukum, ya, katakan wahai Muhammad, aku ni manusia seperti kalian juga. Jadi kat sini tuan-tuan kena faham konteks lelaki kat sini, lelaki yang istimewa. Maksudnya dia bukan lelaki yang macam kita manusia, ya. Ni lelaki yang Allah cipta, lelaki yang istimewa, macam mana Allah jelmakan malaikat kepada bentuk lelaki yang istimewa zaman Nabi Lut tu untuk untuk mendatangkan bencana kepada kaum Sadum tu. Jadi nabi bukan begitu, nabi manusia seperti kita, ya. Cuma nabi adalah mujizat ni, kan, apa kita kata maksumnya, ya, dan 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 kelebihannya. Cuma Allah cerita kat sini, ya, umumnya tuan-tuan ni, ya, kalaulah kami jadikan nabi itu, ya, umum sebagai malaikat, maksudnya Allah tak jadikan sebagai malaikat pun nabi, nabi manusia, tentulah Allah jadikan dia itu, ya, sebagai lelaki yang istimewa, yang mana seperti mana berlaku zaman Nabi Lut tu, malaikat menjelma bentuk nabi istimewa tu. Okey. Okey. Dan juga apa tuan-tuannya? Ni yang penting ni, yang berikutnya ni. Walalabasna alaihim ma ma yalbisun. Okey. Baik. Yang ini wa, waw kat tengah-tengah, kan, ataupun kat ujung kita panggil waw haraf ataf lah. Ya. Dan ya. Biasa nature ataupun tabi'i ataf ni tuan-tuan ni, selepas ini memanglah tuan-tuan fahamkan lalabasna ni dia ada dua, kan. Ni satu apa? Ya. Satu dia adalah, ya, lah, lah, okey. Yang kedua dia adalah labas, labasna. Kan labas, labasna. Okey. Labasna ni akarnya tadi lah, labasa, kan. Labasa. Okey. Yang lah kat sini, tuan-tuan gagal lah apa? Sebab all lalabasna ni, dia lepas ma'atuf ni kita panggil ma'atuf. Tuan-tuan ingat tak kita belajar yang ma'atuf tu? Yang dia, ya, perkataan lepas atuf panggil ma'atuf, dia tawabik just follow, follow baris hujung, ya, kalimah yang sebelum, dan dia juga follow bentuk dia. Sebab bentuk sebelum tu jika ibu-ibu ayah nampakkan, dia kan la ja'alna tu ada lam rabithah tentulah tu, kan, ataupun pastilah, dan ada madi, kan, maka kita boleh kata lepas wa tu pun ada lam yang rabithah tentulah pastilah tu dengan ada ma nanti yang ada na ka kami Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Okey, kami, ya, labasna kat sini, asalnya labasa, kan, tuan-tuan, kan? Perkataan pertama kita, ya, ba dengan baris atas tadi, kan? Ba baris bawah tinggal satu je, sikit je. Lagi tuan-tuan tak perlu khuatir. Ya, yang ketiga tu last lah. Okey. Labasa kat sini, tuan-tuan, ni, dia punya maksud tu tashkik. Ya? Kita kata apa? Tashkik maksudnya menjadikan ragu ataupun meragukan. Ya? Dan tentulah, kalau kami jadikan nabi itu malaikat, tentulah, ya, kami dah melakukan ataupun, ya, tentulah kami dah menjadikan benda itu, ya, keraguan. Ataupun tentulah kami dah meragukan. Lalabasna kat sini, labasna ini, dia madhi adana kami. Maksudnya di situ meragukan ataupun menjadikan ragu. Alaihim, ala, alaini, ala, kan, tuan-tuan, ke atas. Okay.
tunggu sekejap sebab saya punya PDF ni ada masalah. Mohon maaf tuan-tuan. Saya buka balik ya. Okay, saya buka balik saya punya PDF ni. Okay. Ni tadi saya dah share dengan tuan-tuan. Nak tengok dia punya terjemahan dia. Terjemahan bahasa Melayu. Terjemahan Al-Quran bahasa Melayu. Allahuakbar. Okey, terjemahan Al-Quran bahasa Melayu. Terjemahan Al-Quran. Nah, ni saya punya nota ya tuan-tuan. Saya sambil-sambil tu lah saya tunjuk terus. Dari sesi 1 sampai sesi 124. Setiap tu saya ada kongsi, saya ada buat nota lah. Start daripada sesi 100 tu tuan-tuan ni saya dah ada tulis handwriting. Saja tukar angin. Sebelumnya tu tulis typing word. Sesi 100 tu dah start handwriting. Okay. Ini tadi kan kita cerita dengan tuan-tuan ya. Saya sambung sedikit lagi tuan-tuan. Okay, sebelum kita buka untuk soalan. Jika ada. Okay, baik. Okay. Walalabasna dan tentulah kami meragukan ataupun menjadikan benda itu ya ragu alaihim ya alaihi ala tentuannya harf jar ke atas ya him ni mereka mani mayang mausul ya tentuannya apa yang apa yang yalbisuna yalbisuna ni ibu-ibu ayah-ayah cam tak dia bentuknya macam mana tuan-tuan ya dia ada anita ya dan dia juga ada waw nun. Jadi bila bentuk begini dia fi'il apa? Anita ya mudah, mudarik yang dalamnya tu ada hum kan? Ni biasa dengar yukminunya, yusallun mereka lah ya. Apa yang mereka ya ragukan. Kasing yalbisuna ni, yang yalbisuna ni pun, yang had yalbisuna tu, yang had yang yalbisuna ni juga adalah asalnya labasa. Sebab tadi kita dah maklum pada ibu-ibu ayah-ayah kan. Labasa dia yalbisu. Labasa yalbisu. Jadi bila kita gerakkan pada apa? Pada kita punya wazan tu tuan-tuan akan nampak lah ya. Bila kita gerakkan pada kita punya pada kita punya wazan. Saya buka kejap, saya punya pusar. Pusar pula. Modul. Saya punya modul, saya buka. Nak tunjuk dengan tuan-tuan kejap. Okay. Ni kan. Maksud saya tadi, kita dah tahu. Dia yalbisuna kan. Ya? Dia yalbisuna. Jadi bila tuan-tuan tahu dia yalbisuna. Dia masuk sini. Okay, asalnya yalbi. Kalau yalbisuna pun. Kalau huanya yang yalbisu. Bila yaf'ilu. Yaf'ilu dia kena awal dia fa'ala lah labasa. Jadi kenalah dengan cerita kita pertama tadi lah labasa yalbisu. Satu maksudnya mencampur adukkan. Lagi satu maksudnya meragukan tuan-tuan. Ataupun menjadikan ragu. Tuan-tuan nak tengok tak? 9 Al-An'am. Jauh mana tepat dia tu sebelum saya cerita yang kedua last. Fil ayah at-tasi'ah fi suratil an'am. Tayyib. Hadha huwa. Okey, ni dia. Ya, tuan-tuan lihat. Kan. Ya. Tuan-tuan tengok dia punya Melayu, saya sebut Arabnya kandan. Ya. Why? Kalau, ya. Law. Kami jadikan, ja'alna Rasul itu. Malakan, malakan. La. Ya, tentulah, nampak tak? La. Tentulah. Kami jadikannya, ja'alnahu, rajulan, berupa laki-laki. Dan kalau dia berupa laki-laki yang istimewa tu tuan-tuan, ya, tentulah apa ya, Allah bila buat macam tu, jadi apa? Jadi meragukanlah. Ya, sedangkan tidak begitu. Nabi manusia macam kita.
Cuma dia, makam Nabi itu berbezalah. Yang maksumnya dan selainnya lah. Okey. Jadi bila kita cerita dengan tuan-tuan begitu ya, ya kami pun ya, dan kalau kami jadikan dia berupa laki-laki ya, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu. Lalabasna ya, lalabasna, maka kalimah labasna tu tuan-tuannya dengan yalbisun alaihi ma yalbisun ragu, maksudnya labasna dengan yalbisun itu asalnya daripada la labasa, labasa di sini maksudnya ragu. Ataupun menjadikan ragu ataupun meragukan. Kan ada dua makna tu tuan-tuan dengar labasa. Mungkin selama ni tuan-tuan ni yang ikut kelas kita yang dah ada vocab, mungkin tuan-tuan ingat had yang satu tu je makna dia. Itu kalau dia labisa. Dia labisa. Tapi kalau labasa, dua. Labasa dia, dua makna. Al-kalimah labasa, laha ma'nayan. Ada dua makna. Satu, mencampur adukkan. Yang kedua, meragukan ataupun menjadikan ragu. Tuan-tuannya, kalau labasa, bifathi alba. Tetapi tadi, macam yang ibu-ibu, ayah-ayah maklum, ya? Yang kedua kita apa tadi, tuan-tuan? Iaitu jika lamnya pula yang ba-nya pula yang berbaris bawah, bi kasril ba dalam buku ya, ataupun naam bi kasril ba dengan ba yang kasrah la bisa. Adakah maknanya sama? Adakah tasrifnya sama? Berbeza tuan-tuan. Ya, tadi la basa dia 1.1 kan? Kalau tuan-tuan ingat, ya, dia 1.1. Ya. Adapun dalam kita punya yang kalimah labisa ni tuan-tuan, ya, dia labisa tu atas wazan fa'ilah. Ya, fa'ilah. Ya. Maka bila ya, yang fa'ilah ni, ya, labisa. Fa'ilah dapat labisa. Ya. Okay. Allah, kejap. Fa'ilah. Fa'ila dapat yang labisa. Saya terbuka yang lain pula tuan-tuan ni. Buka page lain. Ya, kalau yang labisa, ya, tuan-tuan tahu dia akan dapat ataupun dia terbentuk daripada fa'ila kan. So macam dia terbit pening juga sebab 1.5 pun ada fa'ila juga. Ini tuan-tuan timbang dengan dia punya mudarik. Mudarik dia, dia yaf'alu. Dia yalbasu. 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 Ya, yalbasu. Ya. Bila dia yalbasu, dia atas wazan yaf'alu. Jadi tanda. Yang kedua ni ustaz ya, bikasil ba, bikasratil ba, labisa dia 1.3 tadi tuan-tuan ya. Saya pun dah terlupa dah tadi 1.3. 1.3 ustaz dia labisa yalbasu yaf'alu. Masdarnya lain sikit tuan-tuan, masdarnya lubsun. Ya, lubsun, lubsun. Okey. Apa maksud ini? Ayat ni tuan-tuan biasa baca dalam surah Al-Kahfi, pendek aje. Wa yalbasu nafiyaban khudara. Ya. Wa yalbasuna fiyaban khudar. Khudra. Ya, jadi kat sini tuan-tuan boleh timbanglah perkataan tu. Okey. Ustaz, yang yalbasuna ni bukan ke dia banyak baris atas. Jadi madinya banyak pun baris atas. Tuan-tuan kena ikut kita punya kaedah tadi. Ya, ni banyak baris atas kat sini ya. Bila banyak baris atas kat situ, ya. Dia apa? Dia yang yalbasuna kan ya. Bila yang yalbasuna ya, bila yang yalbasuna, yalbasuna, yalbasun, dia punya madi dia yang asal dia hujungnya baris atas tu banya kena baris bawah pula labisa. Dia ikut dia punya wazan tadi, tuan-tuan tak boleh campur-campur. Ya, tu sebab kena faham tu yang kata berubah baris, berubah makna tu ya, tadi tuan-tuan dengar, talbisu banya baris bawah.
talbisu, mudhari', mudhari'nya kalau banyak baris bawah, madinya banyak baris atas. Labasa, kan? Ini kalau mudhari'nya banyak baris atas, 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 madinya banyak baris bawah. Tuan-tuan lawankan je, labisa. Ini kita nak cerita yang kedua pula, labisa. Tadi yang kita cerita asalnya labasa, kan? Labisa. Okey. Ni, yalbasuna. Okey, ni wah. Ya, dan yalbasuna ni tadi, ya, kita dah cerita dengan ibu-ibu ayah-ayah bentuk dia, kan? Tadi ada jumpalah, tapi yang lain tadi, kan? Ada yang kedua tadi tu. Ada yang had yang, had yang kedua tadi. Yang kita bincang bentuknya lebih kurang macam, ya, yang itu yalbisun. Ini yalbasun. Itu yang kata tukar baris, tukar makna tu. Tuan-tuan, ini banyak baris atas, ya. Ini bentuknya macam mana tu? Ada anita ya hujung, waw nun, so dia apa? Mudhari' dalamnya ada apa? Hum, ya, mereka. Mereka ni apa? Mereka ni siapa? Orang beriman, ahlul jannah, ahli syurga. Tuan-tuan agak-agak apa maksudnya kat sini? Kat sinilah makna yang biasa orang faham perkataan laba dengan sin. Kalau tuan-tuan tanya ke orang, laba dengan sin, dia mesti akan bagi satu makna dulu. Tapi dia lupa yang satu makna tu kalau bila tuan-tuan, jika labisa fa'ila yaf'alu yalbasu. Kalau madinya fa'ila, labisa, bawa ada makna yang popular tu, iaitu apa? Memakai. Ni baru memakai, tuan-tuan. Tapi kalau labasa fa'ala yalbisu, mudhari'nya punya batu baris bawah, itu bukan memakai. Ni tuan-tuan kena nampak. Itu baru kita boleh timbang, baru nampak contoh yang kata beza baris, kan? Beza makna, ustaz, ya? Satu bar baris bawah, satu bar baris atas, ya? Huruf sama. Makna lain. Itu contoh. Ni contoh fi'il. Kita bekalkan untuk tuan-tuan, kan? Okay. Baik. Memakai, ya? Siapa yang memakai? Siapa yang memakai itu adalah fa'il dia, kan? Kena bentuk apa? Dhamir tersembunyi, iaitu hum ni. Kan mereka. Ahli syurga tu. Yang memakai, memakai apa? Ada tak maflubi kat situ? Mansuk. Memakai apa? Pakaiannya. Fiaban. Khudran yang kehijauan. Yang kehijauan. Ni. Sebab tuan-tuan ni, pakaian ahli syurga warna hijau. Khudran ni hijau. Ya, pakaian yang kehijauan. Yang khudran ni kenapa dia baris atas kat sini? Yang ini tuan-tuan fikirlah. Dia dalam nota saya ada kongsi. Sekadar nak cerita. Tu nanti tuan-tuan boleh cek jawapan. Dan kalimah yang lebasuna ni, ataupun kita kata perkataan tuan-tuan ni, yang asalnya itu, ya, labisa-labisa, tuan-tuan juga boleh jumpa maksudnya memakai juga dalam ayat 14 An-Nahl. Hilyatan talbasuna. Nampak tak banyak baris atas? Bila, ya? Bila yang talbasuna tu, ya, dia punya banyak berbaris atas, ya? Tuan-tuan ingat bila mudhari' laba dengan sini banyak tu baris atas, maka madinya banyak kena baris bawah lawankan labisa, itulah baru maksudnya memakai. Tapi kalau banyak tu yang mudhari'nya tu baris atas ataupun baris bawah, ya, talbisu, ya, yalbisun, madinya banyak kena baris atas, labasa, labasa, itu bukan pakai. Itu dia maksudnya mencampur adukkan ataupun meragukan. Kan banyak tu. Tuan-tuan kena asingkan, kan, terjemahan dia. Ni saya nak tunjuk. Betul ke yalbasuna ni memakai? Sebab ustaz tadi ustaz ada kata mudhari' yang ada lamba dengan sin banyak baris atas. Iza kanal ba'u fathan atau maftuhan fa maknaha memakai. Itu baru maksudnya memakai. Ya? Sebab asalnya labisa, tuan-tuan, ni memakai. 31 Al-Kahfi ni lah. Tu kita nak cerita dengan tuan-tuan. Itulah
ya, perkongsian untuk hari ini. Ni saya nak tunjuk dengan tuan-tuan ni. Ni kan, ni. Ini tapi yang ini tuan-tuan dia terjemahkan tak selari tau. Ini dia kat sini tapi terjemahnya kat atas ni. Ni. Ya, dan mereka wah, mereka kum memakai yalbasuna, ya, nampak tak ada makai siaban, pakaian khudran hijau. Yalbasuna tu dimakai tuan-tuan. Yalbasuna makai. Jadi kita dah boleh biasa. Kalau labasa yalbisu fa'ala yaf'ilu, tuan-tuan ingat mencampur adukkan dengan meragukan. Tapi makna yang popular, yang biasa orang akan nampak first impression lambat dengan sini tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah sesiapa yang belajar bahasa Arab, dia mesti akan kata maksudnya memakai. Boleh, tetapi memakai tu bila? Jika atas wazan fa'ila labisa yaf'alu yalbasu. Datangkan dua contoh tadi. Wa yalbasuna yalbasu yaf'alu talbasunaha taf'alu. Bila mudhari'nya ada ba, ba-nya tu baris atas, barulah ya, madinya tu ba-nya baris bawah, labisa barulah itu memberi makna memakai. Okey, baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti sampai setakat ini. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tanya? Okey. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Nanti nota ya, ataupun notes dia ini, jika tuan-tuan berminat modul ni ke ataupun nota sesi 124 ni, 12 hari bulan ni, tuan-tuan boleh PM nombor saya. Saya ada share message dalam grup kelas Arab. Dan tuan-tuan boleh share-share juga grup anjuran Hadiah Cikirat Center ni. Sebab kelasnya semuanya percuma tuan-tuan ni, dari hari Senin sampai hari Jumaat. Yang kelas Arab Rabu. Jadi tuan-tuan boleh share dengan kawan-kawan, sebab ada yang juga WhatsApp kita kan mungkin berminat. Jadi percuma saja, cuma nota je kita jual dengan tuan-tuan lah. Yang rakaman semua ni memang majanan, insyaAllah percuma. Anjuran Hari Cikirat Center. Okey. Mungkin ni tuan-tuan tak ada apa-apa soalan, ya, kita stop lah. Ya, kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Haji. Ya, silakan Haji, kalau ada soalan Haji Rashid. Ya, ya, ya. Soalan pendek je. Yang contoh nombor satu tadi, yang bil batil tu boleh kita panggil dia syibi jumlah, Ustaz? Bil batil tu boleh Haji. Betul, kita boleh panggil syibi jumlah, frasa Haji kan, sebab syibi jumlah ni dia gabung jar dengan isim kan. Jadi boleh, betul, kita boleh panggil bil batil itu dengan kebatilan tu syibhul jumlah. Tapi biasanya Haji, ya, alang-alang Haji Ashtan ni tu, syibih jumlah ni Haji, biasanya dia akan sebut syibih jumlah tu jika ayat tu dia start dengan isim. Maksudnya ini betul yang bil batil ni, kalau Haji kata dia syibih jumlah, betul sebab dia jar plus dengan isim. Tetapi sila jar dengan isim, syibih jumlah tu Haji akan nampak dia akan lebih jelas sebut jika ayat tu dia mula dengan isim, jumlah ismiah, biasanya lah, begitu. Yang nombor dua Ustaz, yang okay, contoh yang akhir tadi, khudran tu. Khudran tu, So boleh kita panggil dia tamyiz lah Ustaz? Yang ini Haji, ini dia sifat. Ini dia sifat. Yang kehijauan, sebab kalau Haji perasan dan kawan-kawan semua, dia siaban pakaian. Yang apa? Yang kehijauan. Biasa perkataan yang sifat na'at, dia ada yang. Khudran dia sama dengan siaban aja, dia tak ada alif lam, tak ada alif lam. Betul, yang ni na'at manut. Betul, dia na'at manut. Betul lagi. Okey, okey, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama Haji Rashid. Okey. Alhamdulillah.
saya kira ya, tadi dah menjawab soalan daripada Haji. Dan insyaAllah tuan-tuan, ya, kita berhenti dulu hingga setakat ini. Minggu yang berikut kita akan sambung lagi dengan perkongsian tajuk yang baru bersama dengan tuan-tuan insyaAllah. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa lagi ya pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.